Papa Mama, Om Tante dan adik-adik semua, untuk memperingati Hari Anak Nasional, Superbu Kids Club akan menampilkan 100 anak dengan bakat yang luar biasa. Yuk daftarkan dan kirimkan video anak Papa Mama, Om Tante semua. Info selengkapnya cek di kolom deskripsi ya. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan aku Gizmo. Adik-adik pasti sudah tidak sabar ya untuk berpetualang bersama Superbu Kids Club. Dalam petualangan kali ini, kita akan belajar tentang seseorang yang tetap setia untuk menolong. Kalian pasti sudah tidak sabar kan? Ayo kita manggil Kak Rena dan Kak Kezia. Kak Kezia, adik-adik sadar gak sih kalau akhir hari ini tuh lagi dingin banget? Ya hujan terus, lagi hujan kan? Terus. Jadi gak bisa terbang ya Kapten Rena? Iya nih, karena hujan terus jadi tertunda. Cuaca jadi jelek gitu jadi ya. Jadi jelek. Iya. Chef juga jadi gak bisa kerja iya, kan. Ketika satu penerbangan. Iya bener, jadinya ketunda kan. Iya gak nih. Gak bisa masak. Iya makanya. Gak bisa terbang. Kita sekarang pakai selimut dulu ya karena. Iya. Kita liburan di rumah. Iya. Kita selimutan. Yaudah kalau gitu kita sapa dulu deh adik-adik yang sudah menunggu kita. Oke siap. Oke. Oke. Let's go. Satu, dua, tiga. Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Kapten Rena dan Chef Kesha di Superbu Kids Club. Seneng banget akhirnya kita bertemu lagi selama seminggu dengan adik-adik Superbu yang lucu-lucu dan keren-keren, cantik, ganteng, cakep semuanya. Hari ini kita jadi chef dan kapten. Betul. Ya kan? Adik-adik jadi apa ya? Jadi apa ya di rumah? Udah mandi belum? Nah, siapa yang Senin kemarin berhasil dapet special gift dari Superbu? Angkat tangannya! Yang dapet kan. Iya. Nah, buat adik-adik yang belum bisa dapat, tenang aja. Karena minggu ini adik-adik masih bisa dapetin gift yang spesial dan keren banget. Betul. Caranya itu masih sama. Adik-adik hanya perlu untuk cek dulu kalian sudah subscribe belum YouTube channelnya Superbu Indonesia. Kalau sudah, kalian tinggal screenshot super kebenaran yang ada di Superbu Kids Club. Lalu kalian kirimin screenshotnya ke DM Instagram Superbu Indonesia. Nah nanti pemenangnya akan diumumi setiap hari Senin. Jangan lupa nonton ya. Pokoknya selama liburan Superbu akan bagi-bagi hadiah buat adik-adik semua. Superbook. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik ya. Nah, sekarang Kak Rena mau tanya dong ke adik-adik semua. Siapa di sini yang pernah berada dalam situasi sulit atau lagi kena masalah dan masalahnya itu enggak bisa diselesaikan? Pasti pernah kan? Kalian juga pernah kan? Pernah, aku juga pernah. Iya, pasti adik-adik juga pernah dong kan? Pernah dong kan? Pernah dong ya? Dong, ya. Mana coba suaranya buat yang pernah dalam kesulitan. Angkat tangannya coba, angkat tangannya. Dikit banget, dikit banget. 100 lah naikin. Nah, karena tadi banyak adik-adik yang merasakan seperti itu ya. Jadi hari ini kita mau nonton, kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang katanya udah enggak mungkin punya anak lagi. Wow. Tapi kuasa Tuhan itu terjadi dan bahkan sekarang. Dan bahkan waktu itu mereka memiliki anak yang sangat luar biasa. Waduh. Keren banget kayaknya Kak Kesia. Siapa ya? Adik-adik tahu enggak? Tahu deh, ada lagunya. Aduh, apa ya? Aduh, daripada kita menebak-nebak ya karena Kak Kesia sudah penasaran, adik-adik juga penasaran, kita langsung aja nonton videonya. Hmm.
Berangkatlah Zakaria. Yerusalem itu jauh dan siang ini panas. Cuma satu hari, Elizabeth, dan itu tidak begitu berat. Kau tahu bagaimana aku menantikan pelayanan di Bait Allah. Ada apa? Aku pikir kita sudah lama menikah, Elizabeth, dan Tuhan sudah menyediakan kita berbagai hal yang baik. Tapi ada satu hal yang belum Ia berikan. Aku tahu, Zakaria. Tapi jika Tuhan ingin memberi kita anak, kita pasti mendapatkannya. Pergilah, kita semua melayani dengan cara yang berbeda. Pernah memberi dupa, bisa datang dan melempar undi. Nomor yang terpilih adalah 43. Dan ingat, siapapun yang terpilih untuk mempersembahkan dupa itu akan menikmati berkat surga seumur hidupnya. Nah, sekarang angkat jari kalian. 1, 2, 3, 16, 17, 26, 27, 41, 42. 43. Zakaria, engkau terpilih untuk mempersembahkan dupa. Engkau juga terpilih untuk melayani denganku. Jangan takut, Zakaria. Allah mendengar doamu. Elizabeth istrimu akan melahirkan anak laki-laki. Engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Orang-orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan dipenuhi Roh Kudus sejak dari kandungan ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Ia memiliki semangat dan kuasa seperti Nabi Elia. Ia akan mempersiapkan umatnya untuk menyambut kedatangan Allah. Ia akan mendamaikan hati bapa dengan anaknya dan orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini terjadi? Aku sudah tua. Dan istriku sudah lanjut umurnya. Aku Gabriel yang melayani Allah, dan aku diutus untuk berbicara dengan engkau, menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu sampai hari di mana semuanya terjadi, karena engkau tidak percaya perkataanku yang akan nyata pada waktunya. Doa berkatnya menjadi terlambat. Apa yang membuat Zakaria begitu lama dalam bait suci? Zakaria telah melihat suatu penglihatan. Ia menjadi bisu. Apa yang terjadi? Aku tidak pernah. Ketika ia sedang dalam bait, lalu apa yang? Aku tidak pernah melihat sesuatu. Bagaimana menurut? Apa yang terjadi? Entahlah. Tuhan memberkati, melindungi. Tuhan
sesuatu terjadi pada Zakaria. Zakaria? Kenapa Zakaria? Elizabeth, dia tidak bisa bicara. Ia mendapat penglihatan di bait Allah dan suaranya diambil oleh malaikat itu. Zakaria, oh. Ia menuliskan hal ini. Malaikat memberitahuku kalau engkau akan mengandung seorang anak. Hah? Apa? Karena aku menanyakan rencana Tuhan, ia mengambil suaraku sampai hari itu datang. Seberapa pintar adik-adik Superbook? Kalau kalian nonton dari awal, pasti kalian tahu jawabannya. Pertanyaan pertama, siapakah nama tokoh Alkitab yang sedang kita tonton kisahnya? A. Yusuf, B. Zakaria, C. Abraham, D. Boaz. Kalian benar, jawabannya adalah B. Zakaria. Pertanyaan kedua, apa pekerjaan Zakaria? A. Pembawa persembahan, B. Pengkhotbah, C. Imam, atau D. Hakim. Kalian benar, jawabannya adalah C. Imam. Siap-siap, pertanyaan ketiga. Siapakah nama anak dari Zakaria? A. Markus, B. Yeremia, C. Simpson, atau D. Yohanes. Ya, jawaban kalian sangat tepat. Jawabannya adalah D. Yohanes. Adik-adik Superbook pintar-pintar ya. Ayo kita lanjutkan animasinya. Ada tamu. Joy, kita kembali. Chris, kami di sini. Zakaria, itu Maria, sepupu Elizabeth. Apakah sepupu Elizabeth adalah Maria, Ibu Yesus? Elizabeth? Elizabeth? Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, juga buah rahimmu. Bagaimana dia tahu? Ibu Maria tidak terlihat hamil. Siapa aku ini sampai ibu Tuhanku datang menemuiku? Waktu aku mendengarmu, anak dalam rahimku melonjak gembira. Engkau diberkati karena percaya kalau Tuhan akan melakukan hal yang ia katakan. Oh, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku gembira karena Allah juru selamatku. Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari sekarang, semua akan menyebutku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Harus menamai dia Zakaria, dia anak pertama. Tidak, namanya Yohanes. Apa? Tidak ada nama Yohanes di keluargamu?
Zakaria, nama apa yang sudah kamu persiapkan untuk anakmu? Ia ingin menulis sesuatu. Ambilkan tabletnya. Permisi, aku datang. Aku mau bawa tabletnya. Ia bilang namanya Yohanes. Apa? Coba aku lihat. Puji Tuhan Allah Israel, karena Dia telah datang dan menebus bangsanya. Dan kamu anakku akan menjadi nabi yang maha tinggi, karena engkau akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi kok bisa ya seorang yang udah tua dan nggak mungkin punya anak tiba-tiba jadi punya anak dan anaknya itu punya tugas yang penting dalam kisah Yesus. Keren banget ya, keren banget adik-adik ya. Kadang kita juga gitu kan, kalau ada masalah gitu kan, kita tuh langsung malah jadi nyerah aja lah gitu, dan aku nggak mau coba lagi lah gitu kan. Bahkan kadang kita nggak percaya kalau Tuhan itu mampu buat menolong, Kak. Tapi kalau adik-adik Superbook mah pasti selalu minta tolong sama Tuhan lebih dulu, Kak. Pasti. Iya. Tapi masa sih? Coba, mana adik-adik yang selalu berdoa kepada Tuhan? Mau ada masalah ataupun tidak ada masalah, mana suaranya dan angkat tangannya? Tuh, Kak Kezia. Banyak banget, Kak, angkat tangan. Wow. Keren banget. Jempol. Nah, hari ini kita belajar kalau Tuhanlah yang bisa menolong kita. Dan setiap masalah yang kita hadapi pasti bisa diselesaikan asal kita tidak menyerah. Yang perlu kita lakukan adalah terus berdoa dan percaya sama Tuhan Yesus. Nah, seperti biasa, agar kita bisa ingat sama pelajaran kita minggu ini, kita mau super kebenaran. Yes, super kebenaran. Nah, tapi Kak, sebelumnya, adik-adik ini tahu nggak sih kenapa kita itu selalu ada super kebenaran? Wah, kenapa tuh, Kak? Kenapa tuh? Karena kasih tahu ya buat yang belum tahu. Jadi, super kebenaran ini adalah sebuah kalimat iman yang bisa kita ingat setiap minggunya. Jadi biar selama seminggu ada pegangan iman gitu, biar strong kuat, terus ya sesuai anak Tuhan ya. Betul. Ya udah, apa tuh Kak super kebenaran kita hari ini? Jadi super kebenaran kita hari ini adalah Tuhan adalah penolong yang setia. Aku tidak perlu takut. Wah, gampang. Bisa. Bagus banget kan? Ya. Oke, jadi kalau gitu kita ulangin lagi. Berapa kali? 5 kali, kebanyakan ya. Dua kali. Oke, kita ulangin kali lagi pakai gerakan ya. Oke. Katakan dengan suara yang lantang, oke? Oke, kita ulang sekali dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan adalah penolong yang setia. Aku tidak perlu takut. Oke. Apa? Kan baru sekali kan, baru percobaan. Ayo ulang sekali lagi ya. Ya ini harus kompak ya. Harus kompak ya. Oke, 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan adalah penolong yang setia. Aku tidak perlu takut. Yeay, kita sukses. Yes. Nah, sudah ada super kebenaran. Sekarang pasti ada super ayat. Yeah. Nah, adik-adik tahu dong harus ngapain. Betul, siapin Alkitabnya sekarang juga. Yuk, kakak tungguin 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah pada ambil semua kakak Kesia. Buka Alkitabnya di Yesaya 41 ayat 13. Sudah? Sudah. Kalau sudah, Kak Kesia bacain dulu. Nanti berikutnya bacain bareng-bareng ya. Oke. Yesaya 41 ayat 13.
Sebab aku ini, Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Wow, bagus banget ayatnya Kak Kisya. Iya. Kita ulangin lagi ya. Yuk, sama-sama ya adik-adik ya. Sama-sama ya. Yuk. 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sudah tahu bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Mm-hmm. Jadi adik-adik gak perlu takut lagi ya. Nah, siapa yang mau mengenalkan Tuhan hari ini? Angkat tangannya. Nah, yang mau belajar untuk mengandalkan Tuhan, yuk kita mau doa sama-sama ya. Yeay. Seperti biasa Kakek siap pimpin, Karena ikutin, adik-adik juga ikutin. Oke. Okay. Okay. Siap. Yuk semuanya duduk dengan manis, lipat tangan dan tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini. Kami belajar. Untuk terus. Percaya sama Tuhan Yesus. Dan selalu mengandalkan Engkau. Roh Kudus. Ingatkan selalu. Supaya kami. Sering berdoa sama Tuhan Yesus. Dalam situasi baik. Maupun tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Rena dan Kak Keisha ada kabar bahagia loh. Jadi mulai Juli ini, Supermu Kids Club akan pindah jadi setiap hari Jumat jam 4 sore. Nah, jadi adik-adik bisa ketemu Gizmo, Kak Keisha, Kak Rena, Kak Daniel, dan Kak Nanda lebih cepat ya adik-adik. Wow. Jadi, sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Dadah. Papa Mama, Om dan Tante, pelayanan anak Superbook menjangkau banyak sekali anak. Seperti kisah dari salah satu adik Superbook yang satu ini. Namanya adalah Samuel. Samuel terbiasa untuk membantah orang tuanya karena dia adalah anak satu-satunya. Sifatnya itu yang manja membuat orang tuanya juga jadi pusing. Tapi semua itu berubah setelah Samuel mengikuti sekolah minggu dan belajar dari kisah petualangan 4 orang sahabat di Superbook Paskah. Kisah keempat anak itu menyentuh hatinya dan membuatnya menyesal kalau dia tuh sering nyakiti hati orang tuanya. Dan sekarang Samuel tidak lagi melawan perintah orang tuanya dan berkomitmen menjadi anak yang lebih baik. Nah, Papa Mama, kesaksian yang luar biasa ini hanya bisa kita saksikan karena adanya bantuan dari Papa Mama dan Om Tante semuanya. Karena dukungan Papa Mama, Superbook itu bisa menjangkau seluruh Indonesia dan bisa menyentuh hati anak-anak. Jika Papa Mama, Om dan Tante terberkati dengan kisah adik Superbook yang tadi dan menjadi tergerak untuk mendukung pelayanan anak Superbook, Om dan Tante, Papa Mama bisa scan QR Code yang ada di kanan layar dan langsung mendukung kami. Seberapapun bantuan Papa Mama, pasti akan sampai ke hati adik-adik Superbook di seluruh Indonesia. Selamat adik-adik! Kalian berhasil menyelesaikan petualangan hari ini. Ingat ya, hanya ada satu Tuhan yang paling setia dan siap untuk menolong kita kapanpun kita membutuhkannya. Sampai bertemu di petualangan Superbook selanjutnya. Aku Gizmo, pamit!